Berbagai berkas sebagai syarat administrasi nikah Bobby Afif Nasution sudah masuk ke Kantor Urusan Agama Medan Selayang, Medan Sumatera Utara. KUA sesuai domisili calon mempelai pria di Medan. Sebulan jelang pernikahan, KUA pun telah mengirimkan berkas dan surat rekomendasi nikah ke tempat akan berlangsungnya ijab kabul, tempat mempelai putri, Solo, Jawa Tengah. Seluruh berkas sudah lengkap. Jadi minta rekomendasi untuk pernikahan si Bobby ini untuk di gimana namanya? Di Kecamatan Banjarsari di Solo sana. Jadi kurang sudah 5 lah. Sudah ada kita keluarkan dari sini rekomendasi untuk dilaksanakan pernikahan di sana. Sementara di Solo, hotel-hotel terutama yang berlokasi di sekitar kediaman presiden dan gedung tempat perhelatan sudah full book alias penuh dipesan. Reservasi rata-rata untuk menginap sejak tanggal 6, karena rangkaian acara memang sudah akan berlangsung mulai tanggal 7 November. Pesanan sebagian besar berasal dari tamu-tamu VIP, menteri, dan keluarganya. Di Sunan Hotel sendiri, karena hotel ini secara geografis paling dekat dengan rumah kediaman, termasuk juga dengan Geraha Saba, di mana perhelatan diselenggarakan, maka rata-rata tamu yang menginap di sini pun bervariasi, mulai dari yang VIP, menteri-menteri, kemudian juga ada beberapa yang terkait dengan kepresidenan. Tak sedikit pula reservasi dari sejumlah atase dan kedutaan besar. Menyambut tamu spesial dari berbagai negara, sejumlah hotel siapkan menu tradisional Jawa selaras dengan tema hajatan keluarga presiden. Tahun yang 2015 kita banyak mendapatkan tamu dari kedutaan asing, jadi kita mix lah menu itu. Tetapi yang paling tidak kita lupakan adalah menu tradisional dari Solo. Ya. Seperti apa misalnya? Ya seperti selat Solo begitu ya, seperti apa namanya tengkleng dan lain-lain. Kahiyang Ayu dan Bobby Afif Nasution akan melangsungkan pernikahan November mendatang. Akad nikah tergelar 8 November 2017. Rangkaian upacara adat sudah dimulai sejak 7 November di kediaman pribadi Presiden Joko Widodo Surakarta, Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.